Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Ini daftar nominasi dan penghargaan yang pernah diraih film ini. Nah, film yang mungkin membayar sedikit rasa emosi kalian setelah dikotori film-film horor menyedihkan yang membuat kawan-kawan tuh malah memilih mengurungkan niat datang ke bioskop. Gak harus film Hollywood sih untuk ketemu film-film bagus. Ini film Irlandia. Minim dialog tapi totalitas dan royal ngaduk-ngaduk emosi penontonnya. Gak ada di bioskop. Ntar aku kasih tahu di mana kalian bisa nonton film ini. Kalem bukan berarti nggak berbobot. Film ini seperti menghempaskan stereotip penonton udik yang selalu menganggap film yang bagus itu adalah film horor atau film berdarah atau mungkin film-film action. No. Kenapa nggak coba satu aja dulu nonton film drama? The Quiet Girl. Film yang kureview ini berpusat sama kisah seorang gadis pendiam bernama Kate. Pendiam bukan karena introvert, begitulah istilah anak-anak zaman sekarang. Melainkan dirinya yang mengalami fase sulit, ditelantarkan, dihadapkan sama kekerasan fisik yang beruntun, orang tuanya bisa disebut dajjal berwujud manusia yang tidak layak dianggap orang tua. Kisah hidupnya teramat ironi di usianya yang sangat belia, yang seharusnya lebih banyak kasih sayang didapatkannya. Ibarat menapaki anak tangga yang semakin ke atas semakin berat dilalui, film ini mengaduk emosi dengan cara yang slow tapi akhirnya mengganas. Empati kita sama karakter Kate semakin besar, weh. Ketika di babak akhir jadi momen emosional di level hebat. Kalau kalian tipe kalau penonton yang cukup sensitif soal perasaan, gak akan sulit sih bikin penonton seperti kalian marah dan sedih sama film ini, terutama bagian endingnya. Interaksi antara Kate dengan Evelyn dan juga Sine, salah satu momen hebat yang berhasil mengulik emosi Kate yang dipendamnya sekian lama, pecah sepecah-pecahnya. Ya, film ini mungkin bukan film yang kalian cari kalau emang kebutuhan kawan-kawan. Ya, kalau harus banget nonton film drama, ya setidaknya bukan yang slow pace juga. Tapi saranku, cobalah nonton film ini. Coba aja deh. Serius deh. Hayati dari awal sampai akhir kisahnya. Plotnya ringan kok, dan bisa diikuti tanpa beban sedikit pun. Ini film bagus banget deh. I love this movie so much. Tontonnya di mana? Di Klik Film ya. Tahu kan aplikasinya? Yalah, aku kan sering bahas aplikasi ini. Salah satu platform movie streaming lokal paling beda daripada yang lain. Karena cuma ini satu-satunya yang ngerilis film-film bagus mulai dari yang nggak pernah tayang di bioskop sampai film-film yang masuk festival film dunia. Download dulu aplikasi Klik Film ya di Google Play Store atau App Store, atau kalian juga bisa akses melalui web browser di www.klikfilm.com. Ada banyak ratusan film-film terbaik dan terupdate yang bisa kalian tonton kapanpun dan dimanapun, apalagi sambil nemeni ngabuburit selama Ramadan ini. So, nonton film-film terbaik ya, cuma di Klik Film. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.